Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyatullab wa talibat. Okay, astaudi'ukum Allah da'iman fi ri'ayatillah wa sihati wal afiyah insyaallah. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amilati an'ama 'alaina dhahiratan wa batinan. Nashhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Taban alhamdulillah qad naltaki fi hadha al-liqa liqa'in al-thalith min bab sabi'an min bab sabi' asma'ul husna qad rasna mawdu'an ya dua yakni al-muhyi wal mumit. Kita sudah mempelajari dua judul ya yang sebelumnya yaitu al-muhyi dan al-mumit. Wal'an wasolna ila maudu'un ila maudu'in al-baki. Oke. Walakin qabla dhalik hayabina nadu'u ila Allah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasul. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma. Taib, ikhwan. Pesan-pesannya Pak Guru mengingatkan pada kita untuk selalu mengingat pesan ibu yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, tidak, kalau tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar, tidak perlu keluar rumah. Taip ya, kita ulas kembali ya dua judul sebelumnya untuk mengingatkan anak-anakku yang tidak hadir pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Asmaul Husna yang sudah kita bahas sama-sama ya, yang pernah pun kalian pelajari di rumah itu jumlahnya ada 99 ya, 99 Asmaul Husna ya. Adapun pengertian Asmaul Husna itu sendiri adalah nama-nama Allah ya yang baik. Jadi Allah mempunyai beragam sebutan nama-nama yang baik ya. Allah sebagai nama tunggalnya, adapun sifat-sifatnya ya, yaitu ada 99 yang disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kuasanya atas segala sesuatu ya, agar semua makhluk ciptaannya tidak merasa, tidak mempunyai rasa menyamai Allah Subhanahu wa taala layaknya Firaun ya. Itu pelanggaran ya, pelanggaran. Nah, apa tujuan kita mempelajari Asmaul Husna? Kita mempelajari ini untuk membantu kita memahami alam sekitar ini, kondisi ini ya, hidup ini ya, hidup dan mati ini, tujuan alam semesta ini diciptakan. Karena semua ini tercipta atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-muhyi sendiri itu memiliki arti yang maha memberi kehidupan. Hanya Allah yang mampu memberi kehidupan. Seperti kita bernafas ya, menghirup udara dengan gratis ya, tanpa membayar. Kita bisa rasakan perbedaannya kalau kita sakit, masuk rumah sakit, masuk ruang ICU, menggunakan tabung oksigen, itu bayar ya, kurang lebih 500 ribu. Ya, 500 ribu tabung oksigen besar. Allah menekankan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan namanya mati. Dari ayat ini dan pengertian al-muhyi itu sendiri bahwa tidak ada yang bisa dihindari, dua hal yang tidak bisa dihindari anak-anakku yaitu masalah kelahiran dan kematian. Itu tidak bisa lari darinya. Hidup manusia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal tersebut merupakan kekuasaan Allah anak-anakku. Manusia tidak dapat menolaknya. Contoh sederhana ya. Seorang bayi yang baru saja lahir ya, yang baru saja membuka matanya melihat dunia yang fana ini ya, dengan tangisan pertamanya awe-awe itu ya, sama sekali tidak berkuasa terhadap kelahiran dan kematiannya. Hanya Allah yang memiliki kuasa untuk memberikan nafas ya. Nafas bagi kehidupan atau untuk mematikannya ya. Kita
kita pernah simak, mendengar, ada bayi baru lahir, dan meninggal. Allah yang menentukan. Allah memberikan izin dia menghirup beberapa saat, tapi kembali kepada pangkuannya. Coba lihat juga kalian lihat makhluk-makhluk sekitar tumbuhan, ya, hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Mereka hidup, tumbuh berkembang, tumbuh subur, ya. Semua itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyil maut wa annahu ala kulli syai'in qadir." Nah, yang demikian itu anak-anakku, bahwa karena Allah sesungguhnya dialah yang berhak, ya. Dialah yang sungguh, dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh Dia Maha Kuasa dan atas segala sesuatu. Jadi sekitar alam ini, makhluk hidup yang ada di sekitar ini itu semua atas izin Tuhan. Ya. Kita tidak bisa menolak hal itu. Kita jangan mengira, menerka bahwa mereka hidup begitu saja tanpa ada sebab, ya, tanpa ada penciptanya. Tidak, sekali-kali tidak. Hanya Allah yang Maha Pencipta. Kemudian Al-Mumit, ya, Al-Mumit yang Maha mematikan, ya. Allah memberikan nyawa kepada seorang bayi, ya. Dan Allah juga mengambilnya jika beliau menghendaki. Ya. Jika Allah menghendaki. Kita sudah bahas juga ada perjanjian-perjanjian saat bayi di dalam kandungan usia 4 bulan. Ya, kita pernah bahas. Ada persaksian bahwa ditiupkan roh ke dalam jasad, ya, janin, diminta persaksian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelah di dunia dia tumbuh besar, berkembang, membelok, membangkang, ya. Itulah gunanya ada ya, orang tua membina, ustaz atau pak guru membina insan-insan yang demikian, ya, disekolahkan, dididik agar tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mumit, ya. Kebalikan dari Al-Muhyi, ya. Allah yang Maha mematikan, ya. Semua makhluk-makhluknya, semua makhluk hidup yang hidup akan merasakan mati sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebelumnya surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Nah, Allah telah menjelaskan juga tentang perilaku manusia terhadap kematian sebagaimana firman-Nya, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ya. Katakanlah, ya, ketahui anakku, ya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu, ia pasti menemui kamu. Kematian kamu akan dikembalikan kepadanya. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat ini kita bisa pahami, anakku, seberapa keras usaha kita, ya, seberapa mampu, seberapa besar mampunya kita membangun, berlari, membangun dinding dari tembok, dari baja, sekencang apapun kita lari darinya, sehebat-hebat kendaraan apapun yang kita naiki untuk kabur, dah. Tidak ada yang bisa menghindari yang namanya mati. Meskipun kalian sembunyi di dalam lubang sedalam 1000 meter ke bawah lubang tanah, atau naik pesawat yang super hebat, kendaraan super kencang, menghindari kematian sekali-kali tidak, ya. Yang namanya jadwalnya mati tetap akan mati. Banyak contoh-contoh yang kita lihat di dalam televisi. Allah tidak serta-merta memperhitungkan, ya. Allah menghendaki satu desa, satu kaum, satu kota, bahkan satu negara binasa ketika ajalnya telah tiba, ya. Mereka akan merasakan yang namanya kematian. Banyak kita saksikan, ya, dalam satu pesawat, ya, jatuh, ya, meninggal semua. Tidak ada yang tersisa. Dalam sebuah bencana gempa bumi, meninggal ribuan orang. Dan bencana longsor, meninggal ribuan orang. Tapi kita tidak berpikir, dilarang untuk berpikir negatif bahwa itu sebab-sebabnya karena Allah, ya. Lihat juga pada diri manusia, ya. Ketika manusia atau hamba dalam suatu kaum tersebut dia ingkar kepada Allah, ya, tidak memperhatikan, mengindahkan apa yang diperingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa, yang ada malah berbuat maksiat di suatu desa tersebut, di sisi lain juga berbuat kerusakan secara nyata,
menebang pohon, tidak menjaga alam sekitar, ya. Ditambah lagi akhlak dalam suatu kaum tersebut buruk, maka layaknya seperti kaum 'Ad, ya. Dibinasakan satu kota. Kita menghindari itu, ya. Wal'iyadzu billah. Ya. Nah, kebanyakan orang yang menghindari dan berpikir tentang kematian itu lebih milih menyibukkan diri dengan kehidupan dunia, ya. Kehidupan dunia, sibuk dengan dunia, anak-anakku, ya. Ketika mereka sudah diberikan kecukupan harta, lalai darinya. Ketika dia sudah diberikan kendaraan yang mewah, lalai dari ibadah. Ketika seseorang dia sudah diberikan jabatan, lalai dari ketakwaan, ya. Maka hal seperti itu Allah tidak suka. Nah, sebagai yang teguran-Nya yang pernah kita bahas tiga hal tersebut, ya, di bab sebelumnya, ya, tentang kalimat tarjih, ya. Kalau tidak mendengar, ya, masih Allah kasih teguran, ya. Pertama-tama Allah kasih teguran, tapi kalau masih tidak mendengar dari teguran, naik menjadi cobaan, ya, cobaan, mulai sukar hidupnya, diberikan miskin, kemiskinan, ya. Tapi di cobaan tersebut tidak juga kapok, tidak juga bertobat, maka turunlah yang peringatan yang ketiga, yaitu azab. Kita hindari semua itu. Tapi ketahui, ya, anak-anakku, bahwa tidak ada yang bisa menjamin ketika kita lanjut usia, yang tidak ada yang bisa menimbang bahwa akan hidup dalam satu jam berikutnya, ya. Panjang usia boleh, tapi tidak ada juga yang bisa hidup lebih lama dari satu jam, ya. Sudah banyak contohnya. Oke. Kemudian ketiga, al-baqi. Al-Baqi. Apa Al-Baqi? Al-Baqi arti yang maha kekal, yang maha abadi. Ya, kita bahas tentang orang yang tidak bisa dihindari, tentang yaitu tentang kehidupan, menghidupkan dan mematikan. Oke. Tidak ada yang bisa menghindari namanya hidup dan mati. Ya, Allah mengizinkan untuk hidup, hidup. Allah mengizinkan mati, mati. Tapi di antara keduanya hanya Allah yang maha kekal dan maha abadi. Ya. Bisa disebut Allah tidak bisa punah, ya. Hanyalah makhluk-makhluk ciptaannya yang punah. Nah, salah satu sifat Allah yang kekal, karena bagaimana mungkin dia disembah kalau sewaktu-waktu dia tidak ada. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim, ya, tatkala dalam sejarahnya itu dalam mencari jati diri, ya, mencari jati diri di mana keberadaan Tuhan sebenarnya. Ya, saat mulai datang keimanannya, beliau, Nabi Ibrahim maksudnya, mengira bahwa bulan itu adalah Tuhan. Beliau pandangi, beliau ratapi, beliau berdoa sampai terseduh-seduh, ya, terseduh-seduh. Tapi menuju pagi, menjelang pagi, hilang. Maka sadar Nabi Ibrahim bahwa ini bukanlah Tuhan. Muncul matahari, ya, yang begitu besar, ya. Beliau mengatakan, oh, inilah Tuhanku, cahayanya terang, ya, yang cukup besar, ya. Beliau berharap, berdoa, ya, mengharap bahwa mengira itulah Tuhan. Tapi menjelang malam hilang, ya, terganti oleh bulan. Dan beliau melihat bintang-bintang, ya, begitu banyak, ya, mengatakan sepertinya inilah Tuhan. Tapi begitulah pas menjelang pagi, bintang-bintang tersebut hilang. Nah, sadarlah bahwa sifat Allah sebenarnya tidaklah seperti demikian. Allah itu kekal, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Al-An'am ayat 75. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang yang yakin, ya. Ayat tersebut menceritakan bahwa, ya, hanya Allah yang makal, yang pantas dan wajib untuk disembah. Tidak tatkalanya seperti matahari, bulan atau bintang yang disari oleh Nabi Ibrahim. Dari ketiga Asmaul Husna ini mengajarkan kita dan menanamkan kita, membuat kesimpulannya itu membuat kita semakin yakin, ya, semakin yakin udara yang kita semua, tubuh yang kita miliki ini, ya, kanteng cantik, ya, alam sekitar yang lengkap dan bermanfaat bagi manusia, itu semua atas izin Allah. Allah menghendaki itu hidup, hidup. Allah menghendaki seorang itu meninggal, meninggal wafat.
Ya, tatkala bagi orang-orang yang beriman pun Allah menyayanginya, Allah menjemputnya. Ya. Oke, itu aja ya. Sebagai kesimpulan aku bahwa al-muhyi arti yang maha kehidupan, ya, yang memberi kehidupan, hanya Allah Tuhan yang maha memberi kehidupan kepada makhluk-makhluk. Semua makhluk di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah. Nah, al-mumit artinya yang maha mematikan. Hanya Allah Tuhan yang maha mematikan semua makhluk-makhluk ciptaannya. Semua makhluk hidup akan hidup sampai suatu hari yang telah ditentukan dan di kemudian hari. Kemudian mati. Nah, al-baqi sendiri memiliki arti yang maha kekal dan maha abadi. Oke, anak-anakku semua ya, semoga materi singkat ini bisa dipelajari dan makin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk kecil, ya kita sudah pernah belajar tentang al-alaq itu kita cipta dari suatu benda yang kecil ya, lebih kecil dari sebutir debu, sebutir pasir, oke. Dari setelah materi terakhir ini, ya kalian harus belajar kita ulangan nanti pertemuan berikutnya ya, tentang bab Asmaul Husna. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib tonton.